Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggot. Di dalam kesempatan video kali ini sobat tani, yaitu saya ingin berbagi sedikit tips atau cara yaitu merawat tanaman cabai walaupun toh dalam polybag atau skala rumahan, dan ini nanti boleh diaplikasikan di lahan yang luas ya sobat tani ya. Dan di video kali ini nanti saya akan membahas tentang gimana cara untuk mengatasi tanaman cabai yang terserang oleh patek atau busuk buah ya sahabat tani. Apalagi yang sekarang di daerah saya di sini sedang musim hujan ya sahabat tani ya. Yang kerap terjadi adalah pagi dan sore seperti hanya macam itu masih ngecembong-ngecembong macam itu bekasnya ya sahabat tani ya. Yang bisa mengakibatkan biasanya kalau terkerapnya hujan itu terjadi adalah busuk buah macam ini sahabat tani ya. Nah sahabat macam ini, karena kita sebagai pecinta tanaman cabai walaupun toh dalam polybag atau skala rumahan, kita harus betul-betul merawat tanaman tersebut supaya terhindar dari hama penyakit yaitu busuk buah yang bisa menggagalkan panen ya sahabat tani ya. Di sini nanti sangat mudah dan sangat sederhana, gratis tanpa biaya sahabat tani, yaitu dan ini adalah penemuan baru yang mana di sini sangat gratis dan murah tanpa biaya ya sahabat tani ya. Tapi seperti biasa sebelum menyimak video lebih lanjut, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya biar gak selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang. Oke sahabat tani, mari kita menyimak apa saja bahannya yang untuk mengatasi tanaman cabai yang terserang oleh busuk buah yang biasanya terserang yaitu musim hujan seperti hanya macam ini ya sahabat tani ya. Nah sobat tani, kita sebagai pecinta tanaman cabai walaupun kita sudah senior atau masih pemula, kita tidak terkalahkan dengan yang namanya zaman dahulu ya sahabat tani ya. Zaman dahulu tidak ada penyakit tanaman yang namanya patek. Yang namanya tanaman cabai memang sangat rentan dan sangat rawan terhadap penyakit atau hama ya sahabat tani, apalagi busuk buah macam ini yang bisa menggagalkan yaitu panenan biasanya ya sahabat tani ya. Kita mengaku kalah pada zaman-zaman dahulu atau nenek moyang kita. Zaman dulu tidak ada tanaman yang terserang oleh patek atau busuk buah karena rajinnya orang yang merawat tanaman cabai tersebut. Makanya di sini nanti saya akan ulas lagi zaman dahulu kembali, yaitu merawat tanaman cabai tanpa biaya dan tanpa mengeluarkan sedikit pun biaya ya sahabat tani ya. Dan di sini contohnya yang pertama adalah untuk menghilangkan dari bekas air hujan macam ini yang mengendap ya sahabat tani ya. Itu tandanya itu pertama adalah bisa mengakibatkan yaitu terlembabnya pada cabai tersebut yang bisa mengakibatkan yaitu hama-hama atau penyakit mudah untuk menyerangnya ya sahabat tani ya. Dan salah satunya di sini nanti saya akan melakukan yaitu penyemprotan. Memang terkenal yaitu air hujan itu sangat bagus buat tanaman, yaitu terutama adalah untuk menyuburkan karena dia terkandung adalah nitrogen yang sangat tinggi ya sahabat tani ya. Tapi jangan salah, kalau air hujan itu juga bisa mendampak burukan pada tanaman, terutama adalah tanaman cabai, adalah yang pertama terutama adalah kelembapan pada media tanah ya sahabat tani. Itu kalau terlalu lembab kena air hujan tiap hari ya sahabat tani, itu juga bisa mendatangkan yaitu jamur yang bisa mengakibatkan tanaman tersebut menjadi layu, busuk buah ya sahabat tani ya, dan patek antraknosa menjadi daun keriting. Itu tersebabnya oleh yaitu lembabnya tanah ya sahabat tani ya. Nah, sahabat tani, di sini nanti ya saya akan melakukan yaitu untuk menghilangkan air hujan tersebut. Di sini saya menggunakan yaitu dengan air sumur ya sahabat tani ya. Di sini saya akan ambil macam ini. Nah, ini sahabat tani, ini adalah sisa air hujan ya. Dia sangat dingin atau sejuk, dia bisa mengakibatkan yaitu buah cabai bisa mendatangkan sebuah hama atau penyakit ya. Salah satu-satunya di sini menurut orang dahulu nenek moyang kita adalah disemprot memakai yaitu air biasa atau air sumur ya sahabat tani ya. Dan bila terjadi di malam hari kena air hujan, itu paginya sahabat tani itu boleh dibilas dengan air sumur macam ini. Yaitu karena air hujan itu sangat tinggi nitrogennya yang bisa mengakibatkan dampak buruk ya. Macam ini.
Makanya kita harus waspada untuk mengantisipasi hama pada di musim hujan ya, terutama adalah bisa busuk buah macam ini. Nah, ini sahabat tani, langkah kedua di sini saya menggunakan yaitu dari bekas abu bakaran kayu ya sahabat tani ya, yang mana di sini biasanya zaman dahulu tidak ada yang namanya pupuk kimia sahabat tani. Makanya zaman dahulu itu menyuburkan tanaman yaitu mulai dari jagung, padi atau singkong, itu biasanya ya sahabat tani itu dipupuk dengan yang namanya bekas bakaran kayu macam ini. Makanya tanaman zaman dahulu itu terlihat subur-subur itu tanpa menggunakan bahan-bahan kimia, yaitu menggunakan bahan dari sekeliling kita ya sahabat tani ya. Dan alhamdulillah saya juga pernah membuat videonya sahabat tani ya, boleh disimak lagi untuk penjelasannya lebih jelas. Nah ini lihat, nah ini videonya. Dan ini ya sahabat tani, juga saya di sini yaitu memerlukan yaitu air 3 liter karena ini hanya sebuah eksperimen atau contoh dalam skala rumahan, dan ini boleh diaplikasikan di lahan yang luas ya. Nah di sini saya tadi tinggal memasukkan yaitu untuk mengatur pH tanah ya, yaitu pengganti dari dolomit kan. Kita aduk-aduk ya sahabat tani ya. Nah macam ini, karena yang namanya zaman dahulu itu tidak ada yang namanya pupuk-pupuk kimia seperti dolomit ya, yaitu untuk menetralkan pH tanah yang kerap terjadi atau mengakibatkan menjadi jamur, layu fusarium, patek antraknosa, daun keriting, itu karena disebabkan yaitu dari hama atau jamur pada bakteri pada tanah ya sahabat tani ya. Nah, kurang lebihnya macam ini, dan disimpan yaitu satu malam ya sahabat tani ya, nanti besoknya boleh diaplikasikan yaitu dikocorkan. Nah oke okay ya sahabat tani ya, macam ini keesokan harinya yaitu terlihat jernih atau bening ya. Ya, dan untuk mengaplikasikan yaitu ke tanaman, nah, dalam polybag macam ini ya, kita ambil yaitu airnya saja. Nah, dalam satu polybag yaitu dikasih 500 ml macam ini, yaitu untuk mengatur pH tanah supaya tidak terserang oleh jamur atau antibakteri atau yang mengakibatkan yaitu layu fusarium, jadi layu fusarium dan busuk buah atau patek antraknosa ya sahabat tani ya. Nah, macam ini, dan diaplikasikan yaitu satu minggu sekali. Dengan rutin kita merawat tanaman cabai tanpa mengeluarkan yaitu biaya ya sahabat tani ya, gratis, alhamdulillah di sini terbukti sangat mujarab. Nah oke okay ya sahabat tani ya, kurang lebihnya macam itu, yaitu untuk merawat tanaman cabai walaupun terdalam polybag atau skala rumahan, dan boleh diaplikasikan di lahan yang luas. Dan semoga video ini bermanfaat, karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali hanya saling berbagi. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.